Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi akmala alaina dinah wa atamma alaina ni'mah wa ja'alana bifadlihi wa ihsani khaira ummah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ayyuhas sadiyatil kiram, ulqi lakum duna istithna min samimi fuadi ajmalu tahiyyat tahiyyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaltum ahlan wa nazaltum sahlan wa marhaban bikum fi hadzal barnamij aqdun nikah bainal arusain Farida Faradila binti Sufyan Baswedan ala al-akh Ega Nugratama Prinanda bin Iwan Priyono. Fanakul jazakumullahu khairul jaza wa nurahibukum tarhiban haro wa nas'alullah lakumut taufiq wassalam wa asa ayya ja'alahu fi mizani hasanatih fi yawmin la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi dua nikmat besar, yaitu nikmatus sihah wa nikmatul faragh, yang dengan nikmat tersebut kita bisa hadir di acara akad nikah antara saudari Farida Faradila binti Sofyan Baswedan dengan al-akh Ega Nugratama Brinanda bin Iwan Priyono. Jazakumullahu khairan kathiro. Ucapan terima kasih yang begitu luar biasa atas nama keluarga Al-Am Sufyan bin Ibrahim Baswedan, di tengah kesibukan antum sekalian yang telah meluangkan waktu untuk bersama-sama hadir di acara akad nikah pada pagi hari ini. Besar harapan kami, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas langkah dan kebaikan antum sekalian dengan pahala yang berlipat ganda. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, izinkan kami bacakan susunan acara pernikahan pada pagi hari ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua qiraatul Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Fahmi Abdillah Mahri hafizallahu taala. Acara yang ketiga tausiah pernikahan yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Saleh Drehem hafizallahu taala. Acara yang keempat acara inti, yaitu acara akad nikah yang akan disampaikan langsung oleh Al-Am Sufyan bin Ibrahim Baswedan. Dan yang kelima doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Saleh Drehem hafizallahu taala. Ahibbati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita simak bersama qiraatul Quran yang akan disampaikan oleh Ustaz Fahmi Abdillah Mahri hafizallahu taala. Fa alaihi syukran jazilan wa fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلقكم خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلقكم من تراب أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر ثم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم
والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahima hanifan wa ma kana minal musyrikin Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amali bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tentu yang paling berbahagia Saudara Ega Nugratama Dinanda. Mudah-mudahan nasihat nikah ini juga bisa didengar oleh Farida Faradila Baswedan, putri dari Bapak Sufyan. Ayat-ayat yang kita dengar tadi, ini hampir setiap ada acara pernikahan seperti ini selalu kita dengar. Saya melihat tidak ada satupun di antara kita yang merasa bosan mendengarkan ayat ini. Karena memang, Mas Ega, kita sedang dipertontonkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah salah satu tanda kebesarannya. Jadi Mas Ega duduknya sampean, duduknya jenengan pagi ini, sampean telah mengokohkan tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Jadi dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan di antara kalian ini berpasang-pasangan. Jenengan sebentar lagi akan menggandeng berpasangan dengan cara yang halal sesuai dengan aturan negara, apalagi untuk aturan agama seperti ini. Ini merupakan tanda kebesaran Allah. Mas, jenengan lihat ayat ini sengaja oleh Allah dikumpulkan dari sekian banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang lain. Tadi dimukaddimai dari proses penciptaan manusia. Kita semua asalnya dari satu manusia, Adam alaihissalam.
terus berkembang ribuan tahun seperti ini, siang ini kita melihat bagaimana sekian banyak wajah, sekian banyak suku, sekian banyak apa namanya umat manusia berpencar kemana-mana, ini merupakan tanda kebesaran Allah. Kalau melihat ayat berikutnya juga itu, proses penciptaan atau ditegakkannya langit merupakan tanda kebesaran Allah. Ditegakkannya atau dihamparkannya bumi ini dengan berbagai macam karunianya, ini juga merupakan tanda kebesaran Allah. Turunnya hujan, gemuruhnya halilintar, itu semua ada pada ayat-ayat itu. Allah berbicara, wa min ayatihi, wa min ayatihi, wa min ayatihi. Kemudian masuk, Mas Ega, ayat yang pagi ini jenengan sedang melakukannya, pernikahan. Seakan-akan Allah ingin mengatakan pada kita, bahwa manusia ini tidak akan bisa merasakan nikmat hidup yang sebenarnya, walaupun sudah bisa ke luar negeri, antar negara, mungkin juga naik ke langit, dia tidak akan bisa merasakan sakinah, mawaddah, warahmah, kecuali manusia itu mau melaksanakan akdun nikah, az-zawaj, pernikahan ini. Makanya disebut oleh Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan di antara kamu itu berpasang-pasangan. Mas Ega, bagaimana kita tidak ingin mengatakan tanda kebesaran Allah? Ini bukan tanda kebesaran Allah. Jenengan pagi ini telah mempertemukan sekian banyak orang karena pernikahan ini. Tanpa sampean sadari, sampean telah memberikan peluang kebaikan buat kita semua untuk bisa bersilaturahim. Biasanya kita ini bisa bersilaturahim ngumpul begini karena dua hal, pernikahan atau ada kematian. Dan kita saat ini karena masalah pernikahan, antum jenengan mempertemukan kita semua. Mudah-mudahan pahala yang hadir di sini juga mengalir pada saudara berdua insyaallah. Yang kedua, Mas Ega, ini juga tanda kebesaran Allah. Sebentar lagi sampean akan memegang karunia dari Allah, separuh agama sampean akan sempurna. Kalau masih bujang begini tidak jelas, apakah seperempat, seperdelapan, tidak jelas berapa kualitas agama kita. Tapi kalau sudah berkeluarga, nikah, langsung kata Nabi, separuh agama kita sempurna. Idza tazawwajar rajul faqad istakmala nisfa dinih. Orang kalau sudah berkeluarga, separuh agamanya langsung sempurna. Inilah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mas, jangan main-main. Jenengan saat ini luar biasa, dua keluarga yang beda karakter, beda watak, beda kultur, mohon maaf saya berbicara begini, dipertemukan karena pernikahan ini. Berarti jenengan mempertemukan dua keluarga besar yang tadinya tidak saling kenal mengenal, dengan pernikahan ini bisa saling kenal mengenal. Berarti sampean menyambung tali silaturahim. Kata Nabi, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang suka menyambung tali silaturahim itu akan dirahmati oleh Allah. Inilah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mas Ega, hati-hati masalah pernikahan ini. Karena sampean sedang mengokohkan tanda kebesaran Allah. Berarti kalau nanti dalam perjalanan pernikahan ini ada masalah, ada goncangan, apalagi sampai memutus bab pernikahan ini, berarti sampean berhadapan dengan Allah langsung. Sampean sedang menggoncang tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mas Ega dan kita semua yang hadir di sini, tapi di satu sisi nikmat. Apa nikmatnya itu? Kata Allah, litaskunu ilaiha. Dengan nikah ini insyaallah sampean mendapatkan sakinah. Sakinah, sakana yaskunu sakinatan. Ada sakinah fikriyah, tenang pikiran kita. Tenang, sakinah ruhiyah, tenang jiwa kita. Insyaallah juga tenang pula fisik kita. Orang kalau sudah nikah, saya merasakan, saya sudah 33 tahun nikah, Mas. Cucu saya sekarang sudah 5, alhamdulillah. Setiap masuk rumah, seberat apapun pula pikiran saya, rapat sana, rapat sini, pertemuan sana, pulang ke rumah, dapatkan sakinah itu. Selama nikah itu karena Allah. Niatnya, tujuannya karena Allah. Mengikuti sunnah Nabi dan menyempurnakan separuh agama ini. Orang, Mas Ega, kalau sudah nikah ini,
insya Allah hakul yakin kalau bagi saya itu 24 jam kehidupan kita ibadah kepada Allah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Mas Eka, sampean kalau bujang begini bekerja, paling sampean memikirkan diri sampean sendiri. Tapi begitu berkeluarga, tidak lagi. Sampean akan berpikir, bagaimana bujuku, istriku. Insya Allah sampean punya anak. Nanti punya anak, sampean bekerja luar biasa, mencari rezekinya Allah, berpikir tidak hanya untuk sampean saja. Tapi bagaimana saya juga berbagi membesarkan anak-anak saya. Itulah tanda kebesaran Allah. Peluang pahala 24 jam dibuka lebar oleh Allah kepada kita. Itulah makna sakinah. Tidak hanya itu kata Allah, wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah jadikan dari pernikahan ini pula ada cinta. Wud cinta. Cinta yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmah dan kasih sayang. Jadi rahmatnya Allah mulai pagi ini Mas Ega. Allah kalau sudah melihat hambanya nikah karena Allah itu sepanjang kehidupan kita rahmat Allah akan turun kepada kita. Mas, ini janji Allah bagi orang yang nikah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi Mas Rega, mudah-mudahan sekali lagi dengar juga oleh Mbak Farida ini di dalam namanya manusia ya. Saya juga merasakan nikah ini tidak selamanya ada sakinah mawaddah warahmah. Tapi insya Allah kalau sampean kembali pada niat yang baik, hatta ada goncangan dalam kehidupan rumah tangga ini, sampean merasa goncangan ini adalah peluang bagi saya untuk memperbanyak amal saleh. Tidak menjadikan masalah sebagai masalah, tapi masalah dalam kehidupan rumah tangga ini, inilah peluang bagi saya untuk membuka lebar-lebar beramal saleh. Mas Ega, jangankan sampean, Rasulullah SAW, ini kalau kita bicara Nabi Pak, hampir setiap acara maulid Nabi, peringatan maulid Nabi, memperingati kelahiran Nabi dan lain sebagainya, selalu yang diangkat yang baik-baik. Tapi jarang melihat bagaimana Nabi menghadapi tantangan dalam kehidupan rumah tangganya. Ada istri yang nuntut pada Nabi minta tambahan uang belanja. Disebut dalam Al-Quran itu. Ada istri Nabi yang kemudian sampai Nabi berani mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Karena provokasi dari istri-istri Nabi yang lain, Nabi sampai berani mengharamkan minum madu, kecemburuan dari istri yang ada. Ada pula subhanallah kisah fitnah yang terjadi pada keluarga Nabi namanya Aisyah. Sampai dituduh berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Keluarga Rasulullah, apalagi kita. Nah cuma Nabi itu kan enak ya, setiap ada masalah ayat turun. Kita tidak ada ayat, tidak ada lagi, tidak ada Jibril turun kepada kita. Nabi sudah tidak bersama dengan kita, tapi Quran ada di hadapan kita. Mas Aga, Mas Ega dan Mbak Farida, saya hanya ingin memberikan wasiat satu saja. Penuhi hak Allah. Penuhi hak-hak Allah. Laksanakan perintah Allah tanpa reserve. Salat 5 waktu di masjid karena saudara laki-laki. Ajak istri saudara tengah malam tahajud. Tiada hari kecuali baca Quran dan rasakan nanti kehidupan rumah tangga saudara. Terus jauhi sejauh-jauhnya yang namanya maksiat. Tapi namanya manusia, karena kita punya syahwat, punya nafsu. Begitu terjebak dengan dosa, tangisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis menerangkan kepada kita, ya akhil karim, kalau sudah takwa mempengaruhi kehidupan rumah tangga kita, saya yakin kita semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Ega terakhir, ini khutbah nikah tidak boleh panjang-panjang. Tadi Ustaz Fahmi menutup dengan doa. Doa ini walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Hafal ya doa ini, hafal insyaallah. Ini doa redaksinya langsung datang dari Allah. Berarti Allah faham. Nanti bakal banyak masalah rumah tangga tidak bisa diselesaikan oleh kecerdasan kita. Bakal banyak urusan rumah tangga tidak bisa dijembatani oleh mertua saudara. Tidak bisa, banyak masalah rumah tangga tidak bisa diselesaikan oleh uang kita. Tapi banyak urusan rumah tangga selesai kalau sampean mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya secara pribadi merasakan betul. Saya khutbah ini mungkin ratusan, mungkin dibuat khutbah nikah seperti ini. Tapi nanti ada masalah-masalah keluarga saya dengan istri saya, bahkan dengan anak saya, enggak ada dalam kitab yang saya bahas itu.
saat itu saya dituntut untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini wajib. Diletakkan oleh Allah sengaja pada sifat terakhir ibadur rahman. Hamba-hamba Allah akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwaj. Saya mengatakan ini kalau ada seorang suami, seorang istri tidak berdoa begini, zalim kepada keluarganya. Jadikan ini kebiasaan saudara untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat ya akhi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum bi khair. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Yudayiduka ala ma amarullahu ta'ala bihi min imsaki min ma'rufin aw tasri bisan. Ya Eka Nugratama, Nugratama Prinanda bin Intan Iwan Priyono, ankah tuka wazawa tuka mahtu bataka binti Farida Faradila bimahrin homsa million wadab sabta ta'asar gram halan kopil tunikah watas wijah bil mahril matkur. Mabruk ya, selamat ya, selamat ya. Mari kita berdoa, Pak. Mari kita berdoa. Ini malaikat semua mengamini doa-doa kita semua insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-istiqamata wath-thabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni 'ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan. Wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik alal arusain warzuqhuma dhurriyyatan salihah barina lil walidain nafi'ina lil islami wal muslimin bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah para bapak ibu serta hadirin sekalian, acara demi acara telah kita lewati bersama. Dengan berakhirnya doa tersebut, maka berakhir pula rangkaian acara akad nikah pada pagi hari ini. Kami atas nama keluarga besar dari Al-Am Sufyan bin Ibrahim Baswedan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada pagi hari ini ada kesalahan dalam ucapan, ada kekurangan dalam penyambutan, serta ketidaknyamanan dalam penyajian hidangan yang kami sajikan pada pagi hari ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada para bapak dan saudara untuk menikmati snack dan juga kopi yang telah disajikan. Karena sesaat lagi akan kita saksikan bersama prosesi penandatanganan berkas buku nikah. Kemudian nanti setelah itu Anda bisa memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai ketika acara resepsi berlangsung. Sekali lagi selamat menikmati hidangan. Dan akhirnya marilah kita tutup acara ini dengan baca doa. Kamu dipandang mata bagai biduan, bagai biduan darilah syurga. Tidur malam terbayang, teringat kamu seorang, membikin hati pemuda menjadi bimbang. Oh Aziz,
kamu yang sudah jadilah gembira, senyumanmu yang manis gigitkan. Oh nonaku Aziza, oh nonaku Aziza. Hidungmu yang mancung, rambutmu keriting, membuat pemuda sehari-hari menaruh cinta padamu, oh Aziza. Sama mulu
pandang langit di batas sana. Yang sendu, yang sendu, yang sendu menusuk hatiku. Kalaulah sayang takkan kemana, kalaulah rindu pasti bertemu. Selayang pandang pelepas rindu, aku bertemu dengan dirimu di satu malam di bulan yang sadu. Oh Halimah, kau curi hatiku. Pandang langit di batas sana, yang sendu, yang sendu, yang sendu menusuk hatiku. Kalaulah sayang takkan kemana, kalaulah rindu pasti bertemu. Selayang pandang pelepas rindu, aku bertemu dengan dirimu di satu malam di bulan yang sadu. Selayang pandang pelepas rindu, aku bertemu dengan dirimu di satu malam di bulan yang sadu. Oh Halimah, kau mencuri hatiku. Oh Halimah, kau rebut hatiku. Oh Halimah, kau jadi pacarku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang. Kembali kami ucapkan kepada Anda, tamu undangan, para bapak, ibu, serta hadirin sekalian di Trillium Ballroom Surabaya pada pagi hari ini, hari Minggu 17 Desember 2023. Sesaat lagi akan kita saksikan bersama prosesi kehadiran dari Farida Faradila Baswedan dan Ega Nugratama Prinanda. Namun sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk berikan sambutan kepada iring-iringan bridesmaid dan keluarga besar dari Bapak Sufyan Baswedan dan Ibu Suhartini. Juga keluarga besar dari Bapak Iwan Priyono dan Ibu Dwi Rinda Rohwahyuni. Bapak, Ibu, dan Ibu sekalian, telah kita saksikan bersama kehadiran dari keluarga besar dari Bapak Sufyan Baswedan, Ibu Suhartini. Juga keluarga besar dari Bapak Iwan Priyono dan Ibu Dwi Rinda Rohmawayuni yang telah kita saksikan bersama. Sebelum kita saksikan kehadiran dari Farah dan Ega, kedua mempelai yang berbahagia pada pagi hari ini, kami akan mengajak Anda untuk mengarahkan pandangan Anda yang ada di screen samping kanan kiri pelaminan. Kami akan mengajak Anda bagaimana perjalanan cinta
dari Farida Faradila Basura dan Ega Nugratama Prinanda. Hadirin sekalian, selamat menyaksikan.